Okay, so kita recap balik apa kita belajar dalam chapter electromagnetic radiation. Okay, apa pun tengok belajar ke electromagnetic lepas? Bangang-bangang, ada banyak bangang tu dekat dunia, dekat kami. CCC, CCC. Ada dua law, you perlu tahu apa dia? Faraday dengan Lenz law. Okay, kita recap balik. Yang pertama awak belajar adalah pasal magnetic flux. Ingat tak simbol magnetic flux? Apa ni? Bentuk ni. Phi. Phi sama dengan apa? Bangang orang suka tu. B, A, cos theta. Di mana theta tu mesti antara B dengan A. Apa unit dia? Weber. Pandai ingat Justin Weber lah. Weber. Weber. Okey, yang kedua awak belajar pasal Faraday lah. Okey, apa Faraday cakap? Apa Pakcik Faraday ni cakap? Faraday lah cakap induced EMF hanya terhasil kalau ada apa? Ada change. Apa? Change of apa? Change of magnetic flux. Dan dia mesti ada negatif. Nampak dia belakang tu? Dia mesti ada change in magnetic flux. Yeah. Nampak ke? Nampak? 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 Nampak kan? Okay, negatif ni disebabkan oleh apa? Direction, direction tak apa. Negatif ni adalah disebabkan oleh Lenz law. Dia sentiasa akan apa? Oppose. Dia akan oppose apa? Change. Okay. So Lenz law menyebabkan negatif tu lah. Dan Lenz law ni ada formula tak? Tak ada. Mana formula, ada formula untuk Lenz law? Tak ada. Tapi apa Lenz cakap? Apa opposite change? Depan dia lagi. Induced current is always in the direction that oppose the change producing it. Lenz law ada formula. Tapi dia ada statement dia cakap. Dia kata nak tentukan induced current, dia mesti always oppose the change producing it. That's why yang kalau north nak nak dekat, bangang tu makin meningkat, dia akan jadikan north. Itulah apa peranan Lenz law. Dia akan menghalang segala perubahan. Tapi Faraday cakap kalau ada apa-apa perubahan akan wujud apa? Induced EMF. So Faraday ni dia fokus dekat induced EMF. Kalau Lenz ni dia fokus dekat apa? Induced current. Macam mana nak tentukan arah induced current. So itulah dua-dua ni berkait rapat lah. Dua-dua ni best friend lah, BFF lah. So kalau ada Faraday mesti ada siapa? Lenz law. Faraday, okay, macam mana awak nak tahu sikit tu ada induced EMF? Dia obey tak Faraday? Apa Faraday cakap? Dia ada perubahan. So kalau ada apa-apa perubahan, yes. Perubahan apa? Ada tiga jenis perubahan. Bukan perubahan sahaja ya. Ada tiga jenis perubahan. Perubahan apa? Ada tiga perubahan. Apa dia? B, A, theta. So ada tiga jenis perubahan. Sama ada B, A, theta. So kalau ada perubahan bangang, bangang meningkat, bangang menurun, wujud induced EMF. Kalau ada perubahan area dari kecil jadi besar, besar jadi kecil, ada induced EMF. Ada perubahan angle, meaning dia tengah berputar-putar. So ada induced EMF. Tapi kalau dia static, tak bergerak, so tak ada induced EMF. Itu yang awak buat hari tu masa, sebelum saya masuk tu, setelah unit lah. Unit untuk EMF apa? Volt lah. Unit untuk current adalah apa? Ampere. Yang ini awak belajar sehari tu ni. Ingat lagi tak yang ni? Tak tahulah ingat ke tak. Yang ini V adalah sama dengan zero. Yang ini galvanometer. Kenapa galvanometer tu pointed to zero? Maksudnya apa? Ada tak Faraday kat sini? Tak ada. Maksudnya tak wujud induced EMF. Kenapa tak wujud induced EMF? Because there are no change. Tak ada perubahan. There are no change. So tak wujudlah induced EMF. Induced EMF ni apa yang awak faham? Induced EMF ni adalah EMF bukan dari bateri.
Kalau dari bateri, kita panggil dia apa? EMF. Tapi kalau bukan tenaga, bukan daripada elektrik, daripada bateri, kita panggil dia apa? Induced EMF. Sebab kita menghasilkan dia. Okey, tengok yang ni pula. Apa jadi? Ada perubahan, ada velocity. So, bangang kat sini mula-mula adalah kosong. Tiba-tiba kawan bangang dia datang. Alamak, kawan bangang aku dah datang dah. So, apa jadi? Lancelot buat apa? Dia tak suka. Dia tak suka. So, dia buatkan sini jadi apa? North. Mula-mula tak ada north tau ni. Ni initial dia. Tak ada north. Tapi bila bangang datang, dia akan terus wujudkan north dekat sini. Sebab apa? Sebenarnya magnetic field ni dah masuk dalam ni. So, dia dah rasa medan tu sebenarnya. So, B dia mula-mula kosong. Lama-lama B dia makin meningkat. Ada orang tak suka. Nama dia Lancelot. Dia tak suka. Jangan nak meningkat sangat bangang kamu ni. So, apa yang berlaku, dia jadikan ini north. So, bila ada north, ada south. So, guna apa? Tangan mana kita nak pakai ni? Right hand grip. Chapter ni sebagai tangan kanan je. Tak ada pakai tangan kiri. Okay. Keluarkan tangan kanan. Baru nak tengok tangan semua orang ni. Macam mana? Macam mana? Sini. Right hand grip. Ada macam ni, sini pula dah. Macam ni. Right hand grip. Ni. Okay. Thumb ni tunjuk apa? Good. North, bagus. Buat north ke sana. So, awak punya current tu ke mana? Ke atas. Ya, ke atas. Itulah current awak. So, dapat anti-clockwise lah. Okay, yang ni V0. Ada tak change? Tak ada. So, tak adalah Faraday, tak wujudlah Lenz law. Okay, ni pula. Menjauhi. Bangang menjauhi. Apa dia buat? Alamak, Lenz law ni tak suka. So, apa dia buat? Dia buat sini akan jadi apa? South. Okay, keluarkan tangan kanan. North awak sekarang kat mana? Ke sana. So, dia macam ni. Dia macam mencangkuk macam tu. So, that's why dia naik atas. So, dia jadi clockwise. Okay, sekarang ni dia tukar pula. Sini south. Mendekati. Bangang dia mendekati. Tak suka juga. So, ini dia jadi apa? South. Sama jugalah north awak ke sana. So, dia cangkuk macam tu. Dia naik atas. So, dia hanya berlaku bila ada apa? Change. Perubahan. Macam hidup awak lah. Kena ada berubah. Sama ada berubah jadi baik atau berubah jadi lagi tak baik. Sama ada berubah jadi bandai atau jadi bangang. Okay? So, harap-harap jangan jadi bangang. Okay? Alright. So, inilah yang Faraday cakap. Iaitu induced EMF is directly proportional to the rate change of magnetic flux. Dia kata mesti ada perubahan, change of magnetic flux. So untuk wujudkan formula tu dia kena ada negatif. Negatif ni menunjukkan apa? Negatif tu adalah menunjukkan direction of induced EMF is always opposed the change of magnetic flux. Maknanya dia obey Lenz law lah untuk tentukan dia punya direction. Okay, lepas tu kita masuk kepada Lenz law. Apa Lenz law cakap pula? Lenz law kalau awak baca tak ada formula. Lenz law dia hanya bagi statement je. Dia kata induced current. That's why saya kata dia cerita pasal induced current. It's always flow in such direction that oppose the change producing it. Maksudnya dia sentiasa melawan perubahan. Bukan melawan arah current. Dia melawan perubahan. Kalau orang tu mendekati, dia macam orang mengada lah. Kalau orang tu datang, dia tak nak pula. Bila orang tu jauh, dia nak pula. Macam tu lah orang mengada. Okay. Ada berapa eksperimen untuk buktikan Faraday dengan Lenz law ni? Ada tiga. Lenz law ni ada tiga. So yang pertama, dia guna solenoid yang tak ada bateri. Yang hanya ada galvanometer, solenoid. Tu je. So maknanya solenoid ni hanya conductor lah. Dia tak jadi CCC. Dia tak berjaya menjadi CCC sebab tak ada apa? Macam mana dia jadi CCC? Kena ada apa? Current. Dia tak jadi CCC sebab tak ada current. Okay. So adalah bar magnet datang. Sebab bar magnet ni adalah salah satu tiga sumber bangang. Ada tiga sumber magnetic field iaitu apa? Bar magnet, CCC dan Earth Magnetic Field. Ya, eksperimen awak buat tu. Okey. Sekarang ni, dia ni ada medan. Dia menghasilkan medan. Eksperimen ni sangat close . So, bangang ni dirasai oleh solenoid. So, solenoid dah berada di dalam medan B. Dah berada dalam medan magnetic field. So, dia nak tak nak kena jadi CCC. So, maksudnya,
apa yang berlaku dekat sini akan wujudnya induced EMF lah, dia akan menghasilkan tenaga dia sendiri. So disebabkan noise dekat sini, Lancelot tak suka, dia tak suka B ni meningkat, so dia akan jadikan ini sebagai apa? Noise juga. So dia akan jadikan ini sebagai noise. Kita guna tangan mana? Tangan kanan. Keluarkan tangan kanan. So noise awak ke atas. So dia jadi macam ni. Dia jadi turun ke bawah macam ni lah. Dia jadi turun ke bawah macam ni. So maksudnya dia adalah jadi anti-clockwise lah. Dia pusing macam ni. Anti-clockwise. Okay. So dari sekarang ni kita akan ada dua B lah. Satu B daripada bar magnet. Satu B daripada siapa? Solenoid. Kenapa solenoid ni dah jadi CCC. Dah ada current terbit dekat dia. Di mana dia punya EMF sebenarnya berada dekat dalam solenoid tu lah. Okay. Eksperimen kedua. Okay, tengok eksperimen kedua. Ini ada konduktor ni, PQ. Maksudnya awak ada satu batang besi PQ. Okay, awak letak dia dengan wire, dengan galvanometer. Lepas tu awak letak dia di dalam medan magnet. Bila dia masuk je medan magnet, terus automatically konduktor ni terus bertukar menjadi apa? CCC. Sebab dia dah masuk medan magnet, dia dah menjadi salah satu sumber lah. Maksudnya, contohnya macam mana, air. Kalau awak masuk dalam air, awak basah tak? Basah lah sebab awak berada di tempat yang memang ada air. Sama juga dalam kes ni. Kalau konduktor tak ada apa-apa, dia tak ada apa-apa lah. Tapi kalau you letak je dalam masuk dalam medan magnet, dia memang akan dapat magnet tu sekali. So dia terus jadi CCC lah. So maknanya ada current lah yang akan terhasil. Dipanggil induced current. Okay, macam mana nak tentukan direction? Okay, yang ini kita guna tangan kanan juga. Okay, kita guna VBI. Keluarkan tangan. Saya nak tengok semua orang punya tangan. Sebab nanti ada orang buat macam ni lah, macam Superman lah, macam Spiderman lah, apalah, macam ni lah dia tak buat. Make sure dia perpendicular. Okay, thumb you ni adalah V. Itu adalah you punya motion, V. Okay, tengah ni V. Bangang tu kat sini. I ni adalah jari yang ni. Okay, so kita buat sama-sama yang ni. Okay, so saya nak tanya awak. Dia nak suruh tentukan arah current. Okay, B saya macam mana B saya? Masuk, masuk kat page, masuk dekat kertas. Jangan masuk kat saya sini, exam tak ada slide. Exam kertas paper. Masuk kertas paper, exam. Okay, V mana V? V. V tangan mana tadi? Thumb. V ke sana. Jangan ingat V ni VBI. Sebab yang itu FBV. FBV tu untuk charge. Yang ni bukan pasal charge. So ini VBI. So B masuk dalam kertas. V macam mana? V kena pusing lah tangan. Macam tu. So I saya ke mana? Ya, I saya ke bawah. Boleh? B masuk B. Mula-mula sekali kalau saya jadi awak, ni tangan yang tembak orang ni saya masukkan dalam kertas dulu. Lepas tu B ke sana, V ke sana, so I ke bawah. VBI. Okay, ada satu lagi dia buat. F. Alamak, ada F. Ni F ni. Macam mana dia tahu F ke situ? Ini adalah FB ya. So dia guna tangan kiri balik. FBI. Okay, B masuk. B masuk. I tadi ke mana? I ke bawah. So F awak ke mana? Ke kiri. Ni cek tempat. FBI. Sebab FBI dia boleh dibuat untuk CCC. Ingat tak chapter 4, awak ada belajar banyak tangan. Awak ada belajar 4 tangan sebenarnya. Right hand grip. Lepas tu FBV, charge. Satu lagi FBI. FBI ni untuk siapa? CCC. Tengok gambar raja awak sekarang ni. CCC ke? Ya. Yeah. So that's why awak boleh guna FBI. B masuk, I ke bawah. So F ke kiri. So ke kanan, sorry. So maksudnya, awak kena tahu jugalah tangan FBI. Okay, boleh. So bagi tahu saya ada berapa tangan? Dua je tangan. Mana ada banyak? Dua je. So yang pertama awak belajar apa? Right hand grip. Thumb ni apa? Not. Yang ini current. Okay, lepas tu VBI. Okay, lepas tu lagi FBI.
Okey, seterusnya kita masuk kepada eksperimen ketiga. Okey, apa beza gambar P dengan Q? P apa? P ada bateri, Q tak ada bateri. Q ada galvanometer je. So yang jadi CCC sekarang adalah P. Sebab bila current je on, dia dah ada current. Dia dah jadi CCC lah. Okey, so dia dah menghasilkan bangang. So bangang dia ni dirasai oleh Q. So Q kata, alamak dah rasalah bangang dia ni. Okey, tapi macam mana nak tentukan north dengan south, kita kena gunakan right hand grip dululah untuk P. Okey, buat tangan current awak ke atas. So north saya ke mana untuk P? Current macam ni, so north you akan jadi sebelah sini lah. Ni north you. Kenapa? Macam mana saya tahu current kat sini? Tengok ni, bateri ni positif dekat sini. Current keluar dekat mana? Positif bateri, betul tak? Okay, so bila north, B dekat sini mula-mula adalah zero. Makin lama B dia makin meningkat. Ada orang tak suka. Siapa yang tak suka tu? Lenz law, apa dia buat? Dia oppose. Macam mana dia oppose? Dia akan letak ini sebagai apa? North. Dia akan letak sama north. Okay, guna tangan mana pula sekarang ni? Sama juga, right hand grip. North you ke sana. So dia macam mana? Dia jatuh ke bawah. So current you jatuh ke bawah. So you akan dapat current you induced current. So nampak tak beza I dengan I induced? I adalah current. I induced adalah current yang terhasil oleh solenoid. Okay. Di mana, okey awak tengok ni, dia ada tambah. Current bergerak ke arah sana kan. So positif U adalah dekat sini. Ni positif, ini negatif. So induced EMF U adalah dekat sini. Sebab tenaga, apa itu EMF? EMF adalah energy. Energy untuk mengalirkan current, untuk mengalirkan charge. So dalam kes awak ni, siapa yang menghasilkan energy? Solenoid lah. Because solenoid sekarang ni dah jadi CCC. So maksudnya bateri awak ni, bateri kalau bisa benar, bateri bentuk macam ni. Bateri tipu awak ni berada di dalam solenoid. Takkan berada kat galvanometer pula. Sebab solenoid yang mengeneratekan bateri tu sekarang. Okay, boleh? Okay. Apa jadi bila S close? S close maksudnya switch awak ni awak offkan dia. Bangang makin apa? Berkurang. Kenapa B makin berkurang? Sebab current makin berkurang. Sebab bila you off, current akan terhenti nak jalan. So B akan berkurang. So apa jadi kat Q? Dia suka tak benda tu berkurang? Tak. Dia kata janganlah berkurang. So apa dia buat? Dia akan oppose change. Dia akan menentang perubahan. Dia bukan menentang north tu. Dia akan menentang perubahan B yang menurun. So dia akan tarik, cuba tarik. Dia kata, janganlah tu kurang. So dia jadikan ini south pula. So kita guna right hand grip, north ke sana. So dia akan turun ke bawah macam ni. So your current akan jadi, induced current you akan jadi clockwise. Okay, boleh tak? So ada berapa eksperimen? Tiga. Yang pertama, apa dia? Yang pertama dia guna untuk bar magnet. Ya, ada bar magnet, ada solenoid dia, betul tak? Okey, yang kedua straight conductor. Dia bergerak, dia gerakkan straight conductor tu. Okey, yang ketiga ada dua solenoid. So satu ada bateri, satu lagi ada galvanometer. So berdasarkan eksperimen ni terbuktilah Lenz law punya teori betul. So dia kata memang dia akan menentang. Menentang siapa? Change. Dia oppose change. Dia bukan menentang. Oh kalau north dia mesti north. Kalau south dia mesti south. No. Dia tengok situasi. Kalau B makin meningkat, dia akan menentang. Kalau B makin berkurang, dia akan tolong pula tarik benda tu. Okey, habis kepada Lenz law. Okey, kita masuk kepada formula. PSPM dia banyak formula. So kita akan belajar tiga formula, iaitu yang pertama iaitu untuk straight conductor.
So you kena tahu macam mana nak kira induced EMF untuk straight conductor. Okay, nampak tak ni straight conductor ni yang warna ni 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 ni, dia bergerak menuju ke P. Okay, so apa yang bagus ke dia bergerak ke sana, velocity dia sini, dia gerak ke sana. So ada perubahan. Saya nak tanya awak, awak rasa perubahan apa? BA or theta? Sebab bila I'm talking about change, perubahan, ada tiga je boleh ubah. BA theta. So awak rasa dalam ni B berubah tak? Cuba tengok B ni yang cross ni. B tu kan magnetic field. Magnetic field boleh ada boleh buat bentuk cross atau dot. Masuk atau keluar kan. Katakanlah B dekat sini 100 Tesla. Adakah bila dia bergerak pergi dekat P ni dia berkurang? Tak, B constant. Sebab dia tak ada cakap pun B berkurang. Macam kes magnet tadi betul. Mendekati B meningkat. Menjauhi B berkurang. But this one, nothing happened. This one, B is fixed. Okay, what happened to the area? Is it my area changing? Yes, your area is changing. Sebab dia bergerak. Theta tak ada. So, ini adalah perubahan dekat area. Okay, so kalau awak tengok learning outcome awak, dia suruh derive. So, saya nak nanti nota ada derive ni. Sebab dia suruh derive and use. Okay, pertama sekali kalau saya, you kena buat derive ni, lukis. Okay, lukis cross. Cross ni gambar untuk apa? Ha? Bangang. Ha, B. Okay, lepas tu saya akan lukis straight wire. Sebab dia adalah case straight wire. Lepas tu saya buat straight wire ni bergerak ke sana. So, ini length. Ini X. Ha. Maksudnya dia ada perubahan lah, ada length. Saya just label L dengan length. Okay, dia gerak dari checkpoint A pergi checkpoint B. Okay, apa-apa derivation, dia mesti start dengan main, general formula. Formula general dia adalah, bapa dia adalah Faraday. Keluarkan Faraday law. Ha, ni, Faraday. Sebab Faraday yang cakap ada induced EMF. So sekarang ni awak punya derivation, awak nak terbitkan induced EMF. Okay, apa formula magnetic flux tadi? BA cos theta. Okay. Adakah bangang saya berubah? Tak. So saya boleh letak B saya kat depan. Okay, negatif DA over DT, cos ni dia letak kosong lah. So ni dapat satu, tak ada lah. Okay, A ni dia tukar, dia jadikan sama dengan LX. Betul tak? Area sama dengan length darab X. Kan? Area adalah length darab X kan? Okay. So dia masukkan B LX over DT. Okay. Saya nak tanya awak, apa length berubah tak length? Length ni dari, katalah daripada checkpoint A dia 1 meter. Masa dia pergi B, adakah dia tiba 5 meter? Tak. So L ni boleh bawa ke depan juga sebab dia fix. Okay. So awak akan dapat BL. Negatif ni nanti dia buang sebab dia hanya tunjuk length law. So dapat DX over DT. Okay, macam pernah jumpa je dx over dt ni. Pernah jumpa tak dx over dt? Dia sama dengan apa? X ni adalah distance. Distance bahagi time sebenarnya dapat apa? Velocity. So awak akan dapatlah BLVV sin theta. So inilah formula dia. Ataupun BLV je lah, BLV. Sebab kalau tengok kat learning outcome, dekat learning outcome awak, sebenarnya dia BLV sin theta. Okay, kalau saya jadi awak untuk derivation ni, saya tak akan buat panjang-panjang macam ni. Saya buat pendek je. Tiga benda je saya buat. Okay, saya akan buat EMF sama dengan D magnetic flux over DT. Saya masukkan dia terus. B LX sin theta. Sebab E sama dengan LX. So, terus saya buat BLV sin theta. Dah dapat jawapan. Awak tak perlu tunjuk pun sampai habis. Markah dia pun tiga je pun, tak banyak pun.
Yang penting dia nak tengok awak ambil daripada siapa, Faraday. Lepas tu awak dapat buktikan A sama dengan LX. So last kali jawapan. Jangan panjang-panjang, buat panjang pun tak ada. Saya rasa tak ada keluar di division ni. Tapi mungkin dia akan tanya masukkan use tu. Okay, kita tengok soalan kalau suruh masukkan use tu. Ni tak ada ni derivation, semua derivation. Okey. Okey, tengok soalan ni. 20 cm long L, dia bagi meter road move with the speed, dia bagi V across magnetic flux density. Saya nak tanya awak apa simbol ni? Magnetic flux density. Sini apa pun. Yang awak suka, mula-mula awak cakap tadi masuk kelas tadi. Eh, masa mula-mula awak masuk kelas tadi awak cakap apa? Bangang, inilah bangang. Ya Allah, ni Tesla ni. Ampere. Mili. Darab 10, negatif 3. Magnetic field strength, magnetic flux. Density. Dia daripada density ni. Bukan flux je. Jadi, keyword dia tengok unit. Nampak je unit Tesla, dia bangang. Kalau unit untuk ni apa? Tadi ada, saya nampak dia nampak macam ni. Ni unit dia apa tadi? Ingat Justin Bieber. Apa dia? Weber. Justin Bieber keluarnya. Banyak unit dah, jangan confuse. Kalau Tesla, B. Ingat bangang tu unit dia Tesla. Tak tahu macam mana orang ingat BT. Apa B? BTS. Pula dah datangnya. Okay, the motion of the road is perpendicular. Dia kata motion, velocity lah dengan road. Velocity dengan magnetic field B adalah 90 darjah. Maknanya angle antara B dengan V 90 darjah. Okay, calculate the induced EMF. So dia suruh cari EMF, induced. Okay, ingat tak tadi ini adalah case straight wire. So kita akan guna formula apa? BLV sin theta. So saya akan pakai formula BLV sin theta. BLV sin theta. Ada tak B? Ada bangang ni ni? Ada tak length? Ada. Ada tak velocity? Ada. Okey, macam mana saya punya sin theta tu? Saya nak letak berapa? 90. Kenapa 90? Sebab theta ni adalah antara B dan V. Bukan antara plane. Tak ada plane-plane. Cerita ni tak ada plane. Mana ada area? Kalau ada area baru kita ada cerita pasal plane. Yang ni tak ada plane. Flux betul ada plane. Formula awak ni tak ada plane. So B dengan V lah. Dan dia kan cakap dah tadi, motion dengan magnetic flux 90 darjah. Letak je 90 darjah. So dapat nilai. Apa unit form, unit untuk EMF? V, volt. Dia sama macam bateri. Unit dia sama macam bateri. Okay, boleh tak? Boleh tak nampak idea? Soalan dia senang, direct je masuk nilai. Cuma saya takut awak tak tahu nak guna formula apa. Sebab kalau awak tengok dekat awak punya formula given, dia ada bagi you banyak EMF. Saya takut nanti awak tengok ni, awak dah tak tahu apa benda. Mana satu nak pakai ni? Dalam exam dia akan bagi macam ni. So awak tak tahu nak guna yang mana satu. So tengok soalan. Kalau dia pasal straight wire, kita akan guna BLV sin theta. Senang je, saya tengok length. Kalau length, mestilah pasal wire. Habis tu yang atas ni untuk apa cikgu? Yang ini adalah Faraday. General. Ni Faraday law. So direct je, masuk je. B tak ada, L ada, V ada, sin 90. Dapat jawapan. Tekan calculator. Okay, boleh? Alright, kita masuk kepada the next soalan. Dia suruh, dia bagi tahu if the rope connected in series with resistance 15 ohm, calculate the current, induced current. Okay. Induced current, awak akan guna formula datang daripada mana? Induced EMF lah. Betul tak? Okay, awak akan guna, sentiasa guna formula ni. Formula ni tak bagi.
Tapi siapa bawa pasti dia nampak banyak guna formula ni. Okey, kenapa tak guna formula yang ini? Sebenarnya dia datang daripada ni. Kenapa tak pakai ni? Sebab saya ada R kecil tak? Kenapa tak ada R kecil? R kecil tu duduk kat mana? Bateri. Dalam bateri. Adakah cerita bateri kat sini? Tak ada. R kecil is internal resistance. Dia adalah sejenis chemical inside the battery. Dalam bateri tu ada apa orang? Kalau goncang-goncang dengar tak? Ada bunyi. Dia ada cecair. Chemical. So chemical tu akan act sebagai internal resistor. So that's why kita buang R kecil. So terbitlah IR. Sama je lah. So tak mungkin akan ada internal resistance dalam induced EMF. So EMF, induced EMF tadi dah dapat dah kan? Tadi yang awak kira. R dia dah bagi ni. Sekejap, saya terus pergi sebelah sini. Ni masukkan nilai je tadi. EMF, EMF, EMF. So awak dapat ni. Okay, dia guna EMF equals to IR. Dia cakap dia guna ohms. Memang betul dia guna ohms tapi dia terus buang R kecil tu lah. Saya takut nanti awak guna IR. Salah eh. Mesti guna EMF equals to IR. Okay, so 1.25 ni dia dapat daripada atas. So inilah jawapan dia. Dah bahagi dengan 15. Mana dapat 15? Dia dah bagi tahu dah tadi. Resistance dia 15 ohm. For soalan ni banyak tanya kat PSPM. Okay, saya nak fokus dekat soalan nombor 2 tu dia. Bukan nombor 2, bawah dia tu. Direction. Ha, dia suruh tanya mana direction dia. Okay, macam mana nak tentukan guna tangan mana ni? Chapter ni ada guna satu tangan je sebenarnya. Tangan mana? Kanan. Nak guna yang mana? VBI. Ha, keluarkan VBI. Ha, VBI, VBI. B saya masuk ke B saya keluar? Ha, keluar. Ha, buat dia keluar daripada kertas. Keluar daripada kertas. Ha. V ke mana V? V. Ke sana. So I saya ke mana? Ke bawah ke? Ke atas? Ha, dia buat V dekat sini. B, V mana V? V. Vitam. Ha, betul lah. Dah mula dah. Ni, tangan ni ingat. V, B, I. B keluar. V ke sana. So, IU ke mana? Ke atas. Okay, siapa yang tak faham macam ni, macam saya pun mula-mula dulu saya tak faham, saya akan buat cross. Sebab saya tak suka betul dot ni. Tak reti nak buat. Okay, saya lukis benda yang sama, saya buat V dia ke sana. Semua sama. Okay, saya keluarkan VBI. V apa, Ma? Masuk. V tangan mana? V jangan buka tangan ni. Tangan ni. So, dia... So, I saya ke mana? Ke bawah. So, kalau cross, I dia ke bawah. Kalau dot, terbaliklah. Dia akan ke mana? Ke atas. So, jawapan dia C ke D. D ke C. Kenapa D ke C? Tengok balik. Ke atas kan? So D ke C. Jangan tulis abut. Kena ikut apa yang dia bagi. Okay, boleh tak? Tahu tak ni? Saya tahu mesti ramai yang akan confuse dengan ni. Itu FBV. FBV tu charge. Mana cerita charge kat sini? Kita guna tangan satu tangan je. Ni dengan ni. V. V. Ingat ni. Conteng lah. V. Bermaksud saya conteng. V. 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 I. Ingat. Ini V. Bukan ini V. Ini yang V. Okey. Boleh tak? Tahulah boleh ke tak? Boleh. Okey. Kita pergi buka kepada the next one. Iaitu kita pergi kepada a coil. Coil pula. Tadi straight wire. Sekarang kita pergi ke coil. Coil dia ada dua. Sama ada dia ubah magnet atau dia ubah area. So formula dia akan jadi dua jugalah. Na negatif Na dB over dT ataupun negatif Nb dA over dT. Okay.
Yang ini derivation dia senang je, awak masuk nilai je. Okey. Tadi awak ada untuk straight wire. So BLV sin theta. Okey, yang kedua untuk coil. Coil ni dia boleh pecah dua. Dia boleh berubah area, boleh berubah bangang. Maksudnya kalau dia daripada magnetic flux, D magnetic flux over DT. Ingat tak formula magnetic flux? Magnetic flux sama dengan apa? BA cos theta. So kalau berubah area, B bawa ke depan lah. So awak akan dapat B DA over DT. Negatif. Cos ni cos 1. Okay, kenapa dia darab N? Sebab dia ada number of turn. Banyak number of turn. Okay, boleh tak tu? Okay, saya ulang balik. Okay, ni saya punya coil. Ha, tengok ni saya punya coil kan. Coil awak ni ada banyak turn. Ada banyak turn. Kan macam yang awak buat eksperimen ada 10, 20, 30. Betul tak? Okay, apa formula Faraday law? D magnetic flux over DT. Tapi kita darab N. Kenapa darab N? Kenapa sebelum-sebelum ni saya tak darab N? Kalau straight wire, ada banyak turn ke? Satu je. Yang ini ada banyak turn. Macam awak buat eksperimen tu kan. Awak tengok dia ada 10, 20, 30. Awak pakai itu berapa? 30. So ada darab N lah. Okay. Dia cakap, katakanlah dia ubah B, bangang dia. Maksudnya dia control B tu daripada meningkat ke merendah. So formula awak akan jadi N dBA cos theta over DT. Yang dia ubah adalah siapa? B. So area akan constant, bawa ke depan. So akan jadi formula ni. Ni je, tu je, dah settle. Itu kalau siapa yang berubah? B. Kalau A berubah, tiru je. Cuma tukar jadi DA over DT. Ha, tu je. Tak susah pun. Ubah mana yang you nak kena ubah. Okay, macam mana soalan dia? Okay, kita tengok soalan dia. Okay, tengok soalan dia ni. Dia bagi area. Dia bagi N. Dia bagi, saya nak tanya awak 0.2 Tesla ni apa? B. Awal sebab dia magnetic field kan. Senang je lah magnetic field. Okay, dia bagi, dia kata if the magnetic flux density steadily reduce. Alamak, apa benda ni? Ni tak faham. To zero. Ni simbol apa pula ni? Magnetic flux density, apa simbol dia? Free magnetic flux je. Magnetic flux density B. So maksudnya B mula-mula dia berapa? 0.2. B final dia 0. Sebab dia kata reduce to 0. Tengok nama dia pun pening kan, kakak Akmar kan? Boleh Akmar? Sedih Akmar, sedih. Sabar Akmar. Lepas ni kelas apa? Ada kelas lagi? Tak ada dah? Oh, memang tak ada kelas lepas ni? Lepas ni tak ada kelas? Lepas tu? Tak, bukan maksudnya. Ni je lah kelas petang ada. Oh, rugi lah. Sekejap kita boleh hapuskan. Bila awak free lagi? Pukul 1. 1 je maksudnya direct lah kalau nak buat. Tapi daripada pagi tadi semua kat rumah, kat bilik je lah. Tak apa, saya bagi awak bangun, pergi kelas, exercise. Kena ada change, kena ada change. Baru ada induced EMF. Boleh Kemar? Boleh Kemar? Banyak betul study ni. Ngantuk betul aku tengok saya Kemar ni. Apa? UPS apa ni? Bayu kan? Alah, UPS. Bukan boleh bincang ni kan? Oh, aku majuk sendiri. Tak percaya langsung aku majuk sendiri. Yang jawab sendiri selalunya mesti makan rendah. Percayalah cakap saya. Saya tahu sebab saya pernah tanya. Siapa tak nama budak tu? Kenapa awak seorang je dapat makan rendah? Saya jawab dengan rumit. Itulah awak lagi ngombangang.
Lepas tu dia ambil award apa? Saja. Kan cari kelas classmate award dekat tu. Pergi pula awak dengan roommate. 12 per 20, 11 per 20. Roommate dia, roommate dia padahal classmate dia semua pandai-pandai. Semua dapat 19-18. Tak nak kawan dengan classmate, nak juga kawan dengan orang bangang. Tu yang geram tu okey dah. So dia bagi time 0.15. Kalau Tuhan tu dah bagi awak classmate ni, maksudnya awak patutnya berkawan dengan classmate tu. Tak, tak kemak. Okay, magnetic flux linkage. So dia suruh cari magnetic flux linkage. Apa simbol magnetic flux linkage? Alamak, Fi salah. Ada linkage. N, Fi. Apa beza Fi dengan N, Fi ya? Ha. Tak lah, tak nak belajar je. N, Fi, apa beza Fi dengan N, Fi? Fi hanyalah magnetic flux. Kalau linkage, maksudnya ada berapa? Ada banyak. Nama pun linkage. Link. Apa maksud link? Ah, banyaklah. Ada banyak-banyak link. Dia berputar, dia banyak putaran lah. Okay. So, dia suruh cari initial magnetic flux linkage. Okay. Apa formula magnetic flux linkage? Phi sama dengan, kita keluarkan lah. N phi sama dengan NBI A cos theta. So, awak punya N 50, B bangang awak 0.2, area darat 10 negatif 4, cos kosong. So awak akan dapat 8 darat 10 negatif 3. Dan ini adalah magnetic flux linkage lah. So magnetic flux linkage awak adalah unit dia Weber. Ingat unit dia Weber. Okey, seterusnya dia suruh cari induced EMF. So saya nak tanya awak, saya nak guna formula dB over dt ke atau dA over dt? Apa yang berubah tadi? Bangang ke area? Magnetic flux density tadi dia cakap. Simbol dia apa? B. So saya akan guna formula negatif NA dB over dt. Terus dia guna. Kalau awak tengok ni awak pening. Ha, guna je formula yang ni. Ada tak N? Ada. Ada tak area? Ada. Okey, dB over dt yang tadi tu lah. 0.2. Final awak kosong kan? Kosong tolak 0.2. Bahagi time 0.5. Inilah ini. So, senang je. Formula just use. Maksudnya kalau dia berubah area, guna formula dA. Kalau dia berubah bangang, guna formula dB. Okey, yang terakhir kita masuk kepada berpusing-pusing. Lagi pusinglah kepala awak, iaitu rotating coil. Okey, boleh rotating coil? Okey, apa beza dia dengan tadi? Yang tadi tu dia hanya ubah B dengan A. Yang ini dia berputar, ada omega. Maksudnya ada rotation lah. Okay, so apa yang berlaku dekat sini? Akan ada angle, di mana angle ni adalah antara B dengan A. Dan magnetic flux adalah sama dengan BA cos theta. So kali ni theta awak dia akan samakan dengan omega T. Pernah tak nampak theta sama dengan omega T? Sebenarnya pernah masa SEM 1 chapter 8, chapter assignment. Okay, omega sama dengan theta over t. Saya rasa mungkin awak dah tak ingat. Okey, ingat tak velocity? Velocity sama dengan apa? Displacement over time. Omega. Omega tu kita panggil apa? Angular velocity. So theta dia, theta tu kita panggil dia angular displacement. So theta lah. Sebab displacement over time. So dapatlah theta sama dengan omega t. Itulah datangnya formula theta sama dengan omega t. Okay, so dia pakai formula induced EMF. Okay, dia guna ni. Dia darab N. Kenapa dia darab N? Sebab coil tu banyak turn. Okay, ini general dia. Okay, dia masukkan BA cos O theta over DT darab N. Theta ni dia gantikan dengan omega. Okay, so awak akan dapat N dBA cos omega T over dT.
siapa yang saya nak differentiate? T. T duduk kat mana? Sini. Okey, apa yang berubah tadi kalau awak tengok gambar raja tadi? Adakah bangang dia berubah? Tak. Kenapa B tak berubah? Sebab dia bagi tahu ini north, ini south, ini plane, dia rotate. North ke south menghasilkan B. B gaya 100 Tesla. Adakah saya ubah magnet saya? Tak. So B tak berubah. Area, adakah area of the coil bila rotate tiba-tiba jadi gemuk? Tak. So area pun tak berubah. So apa saya boleh buat dekat B dengan A? Boleh bawa dia ke mana? Ke depan. So saya akan dapat NBA. So dapatlah D cos omega T over DT. Okay, saya nak differentiate T. Ingat lagi tak differentiate? Kalau saya nak differentiate yang berada di dalam paket, so saya kena differentiate dua kali. Differentiate cos dapat apa? Yes, negative sign. Negative sign, so akan dapat positif lah. So tukar dia sin omega T. Paket tu jangan ubah lah. Okay, itu baru differentiate yang pertama. Lepas tu kita kena differentiate yang mana pula? Dalam bracket tu, very good. Dalam paket tu pula. Siapa yang ada sebelah T? Omega. Bawa ke depan. So dapatlah formula ini. Formula ni kita panggil dia Nabau. NBA omega sin omega T. Nabau. Nabau. So Nabau hanya boleh digunakan untuk rotating coil. Okay. So, kalau awak buat soalan tutorial tak susah pun saya rasa sebab dia direct. Okay, cuma masalah yang akan muncul adalah bila awak baca soalan, formula apa awak nak pakai? Okay, macam contoh soalan ni. Dia bagi N, dia bagi dimension, dia bagi RPM. Bila nampak je angular velocity, so kita akan guna formula apa? Nabau. Kita terus je direct. Guna formula Nabau. Dia tukar dululah. Dia terus dia guna Nabau. Nabau. Yang ni saya boleh bagi awak tengoklah. Okay, so saya nak conclude-kan dekat sini ada tiga benda awak belajar hari ni. Yang pertama adalah straight wire. Apa formula untuk straight wire? BLV sin theta. Untuk coil ada dua. Kalau perubahan A, kita akan jadikan formula dia jadi apa? Negative NB dA over dT. Kalau dia berubah bangang, dia akan jadi NA dB over dT. Okay. Yang ketiga adalah coil tapi dia rotate. Kita guna formula apa? Nabau. Sin omega. So at least awak tahu ni mana nak guna ni. Nanti kalau tidak, tidaklah awak baca, awak panik, awak baca cikgu dia nak cari induce EMF. Tapi saya ada banyak induce EMF ni. Ada empat. Baca soalan betul-betul. Dia kes, dia kes Nabau ke? Dia kes BLV ke? Dia kes berubah apa? Kalau dia kes rotating, terus je guna Nabau. Kalau dia kes straight wire, terus je guna BLV. Kalau dia case call tapi dia change area, gunalah formula area. Oh, formula ni ada salah. Saya tak tahu yang awak punya betul ke tak. Cuba tengok formula ni. 44 ni. 44 ni salah ni. Apa yang salah? Dia berubah area. Patutnya yang constant kat sini adalah apa? B. Saya tak tahulah betul tak yang awak punya betul. Dia dah betulkan kot. Saya punya ni lama. Okay, so kita dah habis sampai 45 tau. So kita tinggal dua lagi. Iaitu self-inductance dengan mutual inductance. Self-inductance tu dia diri sendiri. Mutual inductance tu dia ada kawan untuk dia bangang kan. Bangang betul. Janganlah bangang dengan chapter ni. Boleh? Okay, siapa yang terlibat dengan program consultation hour tu, tolong buat ya soalan tu, hantar saya kat minggu tu. Saya nak tengok check kat situ. Tapi saya tak tahulah bila saya nak. Jumaat ni ada berapa ke? Ada apa? Oh, ada chemis. Hantar siapa yang ni dalam program CH tu. Okay dah, so saya stop dah bagi Farah, so awal as.
tanya Iman dengan ni. Ri Ridwan. Ridwan ni kat rumah lagi eh? Bukan lagi dah. Orang lain eh? Oh, Ridwan ni kat rumah. Yang kat rumah dia datang balik siapa? Bukan kelas ni, orang lain. Oh, okay. Bye Tan Jeman. Bye Sri. Bye Ridwan. Bye-bye Cikgu. Terus sakit je. Thank you, madam. Bye. Okay, bye. Ya, dah.